Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update bersama saya Bribda Joy Shunike. Kesiapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tahun 2024 digelar Forkopimcan Tanah Pinoh dengan melaksanakan apel siaga dan simulasi penanggulangan Karhutla di lapangan sepak bola Desa Sukamaju. Kapolres Melawi AKBP Muhammad Syafi'i melalui Kapolsek Kota Baru Ibda Jeffrey Manurung mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai kesiapan Forkopimcam Tanah Pinoh dalam mengantisipasi Karhutla. Kapolsek Kota Baru menyampaikan usai melaksanakan apel yang digelar bersama instansi terkait, dilanjutkan dengan simulasi cara penggunaan alat pemadaman kebakaran dengan asumsi proses pemadaman yang sebenarnya. Polsek Kota Baru siap bersinergi dan melakukan upaya-upaya pencegahan sejak dini kepada masyarakat, bahaya dan aturan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Camat Tanah Pinoh mengatakan langkah yang dilakukan merupakan upaya Forkopimcam mencegah terjadinya karhutla mengingat beberapa wilayah di Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi Kalbar merupakan wilayah rawan karhutla. Sekian Presisi Update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.